utamanya dulu kan keluarga saya Pak semua bisa kembang tahu Pak, daripada keluar kakak adik semua pada bisa, daripada pergi jauh ke kampung orang, mending saya punya modal dikit ya saya buka. Saya buka awal-awal sih cuma punya satu, terus nambah dua, nambah terus. Satu apa itu karyawan? Iya, satu kuali, Pak. Oh, satu. Karena kuali. Alhamdulillah udah satu, banyak. Satu kotak. Mm-hmm. Iya, iya, satu kuali satu orang lah. Oh, satu. Iya. Oke. Okay. Oh, alhamdulillah udah nyampe ke, kan ada yang ngambil barang, Pak, barang mentah. Mm-hmm. Dia udah nyampe ke Bali segala, katanya udah keluar kota. Mm. Jawa Timur juga udah nyampe. Kalau daerah Garut sih dari dulu kan, dari pertama satu juga kalau udah banyak begini ya. Pasar ya? Pasar. Walaupun udah kering dari pasar, nggak cukup kering tuh Pak buat dibelah. Kalau agak basah, hancur, tadinya belah dua. Dijemur dulu. Dijemur, terus dibelah, buang kulitnya, diambil, terus direndam selama 4 jam. Direndam sama aja, masuk gilingan basah, gilingan penghalusan Pak. Udah penghalusan masuk lagi, pakai gilingan pemerasan. Dipakai diseduh pakai air panas Pak. Udah manasin air, kira-kira ya panas lah. Diseduh pakai air panas, aciannya. Udah beres aciannya. Terus baru dimasukin ke kuali, baru diangkat sama anak-anak. Digantung supaya agak bisa diambil lah. Kalau basah banget kan nggak bisa ya Pak ya. Terus diambil, dijemur sama anak-anak. Ini kata saya juga kan ada yang nerima agen di Jakarta, yang dikeluarin ke luar kota. Kalau saya sih, ya biasa masuk pasar, biasa masuk satu kemasan kecil. Iya, kemasan kecil Pak. Begini Pak, ini udah bisa masuk pasar nih Pak. Pak, ini kan nggak ada campuran apa-apa. Kalau ini kalau tahu kan masih ada tuh garam apa. Ini mah kacang kedelai aja. Oh iya. Nggak pakai apa-apa. Tidak dicampur air aja. Tidak. Ya. Ini malah yang diambil kan saripatinya aja Pak. Oke siap. Ya bisa dilihat. Sudah Pak sudah. Ini kandungan. Apa ini? Siupnya Pak. Izin kesehatan. Oke. Caranya dari kedelai. Enggak sekedar tahu tempe aja nah, Pak itu. Gitu. Kita berinovasi. Jadi saya berinovasi gimana caranya? Kalau tahu tempe kan enggak kuat nyampe 3-4 hari. Betul. 4 hari. Ini kan kalau ini kembang tahu nyampe 6 bulan 1 tahun kuat Pak. Terus kan ini Pak sama sayuran apa aja masuk nih Pak nih. Mau sama sosin, mau apa-apa. Anak-anak juga suka ini Pak. Bisa di bumbu, di apa-apain ini masuk nih Pak nih kalau kembang tahu. Jadi anak-anak nggak bosen. Gizi terpenuhi rasanya. Iya, gizi iya. Anak-anak nggak bosan kalau makan ini. Kalau cuma tahu tempe, kadang anak-anak tahu tempe kan Pak kan. Coba pakai kembang tahu, pakai sayuran, anak-anak jadi ada variasinya masak gitu. Betul. Gizi terpenuhi. Gizi ya. Terpenuhi. Rasanya juga enak dan bisa dimasaknya gampang juga gampang. Gitu Pak. Terus juga kadaluarsanya lebih lama. Lebih lama. Ya, kadaluarsa lebih lama daripada tahu tempe gitu. Okay.